Halo semuanya, kembali lagi di YouTube channelnya JSTP. Dan teman-teman, pada video kali ini saya mau kasih tahu bagaimana cara membayar es pinjam ya di Shopee. Oke, di sini caranya itu mudah sekali ya bosku semua. Di sini kita tinggal pilih es pinjam, kemudian kita klik tab saya dan pilih bayar ya. Di sini kita pilih icon X untuk memasukkan jumlah nominal tagihan yang sudah ditentukan ya. Nah, cuma di sini kayak gini ya. Di sini ada tata caranya, boleh dilihat ya. Nah. Oke. Kita diusahakan harus bayarnya itu paling lambat tanggal 5 setiap bulannya ya. Oke. Dan kalaupun kita telat, kita dikasih denda sebesar 5% setiap bulannya dari total tagihan. Oke, itu dia cara untuk membayar es pinjam di Shopee. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Sampai ketemu di video lainnya.